Polsek Genteng telah mengamankan pelaku curanmor pada hari Jumat tanggal 29 November. Kita baru rilis sekarang karena kita lakukan pengembangan-pengembangan. Jadi TKP kejadian di Pizza Hut Jalan Basuki Rahmat itu pukul 08.30. Kemudian pada saat pelaku saudara AF umur 27 tahun akan mengambil motor korban. Korban melihat dan teriak paling-paling. Pada saat yang bersamaan, anggota Polsek Genteng sedang melaksanakan kring serse di lokasi tersebut, langsung berupaya mengejar tersangka. Kejar-kejaran sampai di depan Jakarta Plaza. Kemudian satu pelaku, saudara AF, berhasil diamankan. Pelaku lain, saudara KM, umur 18 tahun, itu berhasil melarikan diri membawa kendaraan hasil curian, yaitu Honda Vario warna hitam Opel L4421XM. Itu motor korban yang dicuri. Kemudian setelah melakukan upaya-upaya pengembangan, alhamdulillah pelaku KM berhasil ditangkap, diamankan, termasuk juga motornya korban. Modusnya? Modusnya adalah mereka mencari kelengahan pemilik motor yang meninggalkan kunci, di motornya. Modusnya sementara itu, tapi masih kita kembangkan. Tidak menutup kemungkinan lain, mereka juga memiliki sarana lain untuk melakukan pencurian sepeda motor. Hasil kejahatan yang kami sita adalah yang pertama itu Honda Beat L4026DZ. Ini sarana untuk mencuri yang digunakan pelaku. Kemudian kendaraan Vario L4421XN ini motor milik korban yang kita sudah amankan. Dari kejadian tersebut, kedua pelaku kami jerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan 363 KUHP, ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dan ini masih proses pengembangan terus, karena disinyalir saudara AF ini bermain tidak hanya dengan satu pelaku ini, tapi dengan pelaku lain, pasangannya. Ini masih kita terus mengembangkan. Dan satu tersangka yang membawa wajil kurian itu kan melarikan diri. Tersangka di mana? Kenapa? Di bukti gimana? Dengan itu kan melakukan pengembangan. Ini pengembangan, kita melakukan pengembangan-pengembangan, kita amankan di daerah Peneleh. Daerah Peneleh kita amankan, yang bersangkutan. Dari 10 hasil kejahatan yang mereka lakukan, 10 kendaraan bermotor itu, 9 ya. 9 itu sementara informasi terakhir sudah dilempar ke daerah Madura. Nah ini masih kita kembangkan, kita mohon partisipasi masyarakat supaya terus membantu kita untuk melakukan ungkap-ungkap selanjutnya. Bang, apakah ada komplotan lain? Ada, tadi saya bilang, saudara F ini otak utamanya, kemudian dia menggandeng beberapa teman-temannya. Nah salah satunya ini yang ketangkep ini KM. Masih ada sekitar 2 atau 3 orang temannya lagi yang belum kita tangkap. Tapi kita sudah identifikasi, tinggal kita lakukan pengembangan yang kita tangkap. Sementara yang dengan pasangan ini nggak pakai kunci T, dia pakai nyari motor yang ketinggalan kunci. Dengan pelaku lain kemungkinan menggunakan kunci T. Dan apakah punya rekam jejak melukai korban ketika beraksi? Melukai korban. Sementara belum ada. Dan mereka juga kita cek di data yang kita punya, data kriminalitas mereka belum pernah tertangkap. Belum pernah tertangkap. Ya, saya tergiur dengan ada adanya kontakan itu. Bandar apa di motor? Saya tergiur dengan melihat kontakan Trida. Kontak nempel. Kontak nempel. Iya. Terus kamu jual berapa motornya? Ya, tiga sampai 3.000, 2.000-an. Di daerah mana itu? Daerah Matali, Madura. Madura. Selama kamu mencuri, Mas? Enggak, Pak. Memang ada pesanan, Mas? Enggak ada. Mas yang pakai narkoba ya, Mas? Enggak pakai. Kerjanya apa, Mas? Saya dulu kerjanya di Dunia Malam. Dunia Malam apa itu? Kenapa? Akhirnya murah atau gimana? Ya, kebutuhan. Sudah punya anak, Mas? Sudah. Berapa, Mas? Dua. Mas, rata-rata motor yang cuman sasaran sampai dapet? Ya, itu. Mas,
monitor yang kantil pak, fit rata-rata. Sesuai pesanan ya? Enggak. Berapa jual satu motor nih mas? Pesanannya mas? Enggak pernah jual. Jadi kalau umpamanya motor Satria gitu ketinggalan ini enggak diambil, cuma bit aja. Iya. Oh pesanan bit berarti. Carinya di mana mas? Sampai tahu motor kan apa kontak kantil di mana aja? Ya. Sasarannya cari-cari. Keliling gitu ya. Oh keliling. Ke Madura dijual berapa satu motor ini? Tergantung. 2.000, 2.500. Jadi walaupun di jasa sasaran di Lamongan itu juga cari motor yang kantil juga. Iya. Oh di Lamongan mana? Oh, ayo Pak. Lamongan. Uangnya buat apa Mas? Uangnya buat apa Mas? Buat kebutuhan, Pak. Buat kebutuhan nyabu. Kebutuhan miras ya bisa. Ya nyabu. Iya.